Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidih wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin Muhammadin al-amin wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-tayyibin wa man tabi'ahum ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'antahu sahla wa anta taj'alul hazana sahlan idza syi'ta sahla. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertemukan kita pada pagi ini. Moga-moga kita semua diberi kesihatan, dibuka segala pintu keberkatan, pintu kebaikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala mulakan pagi kita ini dengan kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kurniakan segala bukaan-bukaan dan juga segala bantuan-bantuan yang kita perlukan, dan juga Allah cukupkan keperluan kita pada hari ini. Dalam masa yang sama, moga-moga Allah hindari kita daripada segala bencana dan juga keburukan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan pagi ini insya-Allah kita bertemu lagi untuk kita sama-sama berkongsi berkenaan dengan kitab kita ini, 40 hadis akhlak mulia. Dan kita belum baca lagi kan hadis pertama gitu kan? Belum baca kan? Baik. Hadis yang pertama, insyaAllah pagi ini kita mulakan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama, kasih sayang sesama muslim. Ya, tajuk dia kasih sayang sesama muslim. Sama kan? Sama. Okey. Abisanadil muttasliminna qal anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Baik. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kita ambil terjemahan perkata radhiyallahu anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minin fi tawaddihim, perumpamaan orang mukmin dari aspek kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, dan juga perasaan sesama mereka, masalul jasadi, seumpama satu badan, idza shtaka minhu, apabila salah satu daripadanya mengadu, tada'a lahu sa'irul jasadi, semua akan mengajak bersama-sama seluruh jasad, bisahri, untuk bangun malam, wal humma, dan merasai demam. Baik. Hadis ni daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man bin Bashir ni kita semua tahu bahawa salah seorang daripada sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Begitu juga dia punya anaknya, dan anaknya juga merupakan salah seorang daripada dianggap sebagai sahabat. Takrif sahabat ni maknanya apa? Dia bila kita sebut sahabat Nabi, sahabat Nabi, apa makna sahabat Nabi? Sahabat Nabi ialah mereka yang, siapa tahu? Siapa yang jawab betul dapat hadiah ya? Hidup zaman Nabi. Lagi? Dah hampir tepat tu. Apa dia lagi? Hidup zaman Nabi. Meriwayat daripada Nabi. Hadis Nabi. Banyak meriwayat hadis Nabi. Betul dah tu. Cuma kurang tepat. Lagi? Cepat. Ya. Sahabat dengan Nabi. Hampir-hampir tepat tu.
Jadi hadiah kongsi-kongsi lah. Baik. Sahabat Nabi yang ditakrifkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu takrifan yang cukup dia panggil popular dan digunapakai, iaitu orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amana bihi, beriman kepada Nabi, wa mata alal Islam, dan juga meninggal dalam keadaan beragama Islam, makna seorang mukmin. Tiga ciri. Pertama, dia adalah orang yang hidup pada zaman Nabi, hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, meninggal dalam keadaan Islam. Itulah takrifan sahabat. Jadi pada zaman Nabi, kenapa disebut orang yang hidup pada zaman Nabi? Ramai lagi ramai hidup zaman Nabi, ciri-ciri dia. Termasuklah siapa dia? Orang yang kedua ialah beriman. Hidup zaman Nabi tapi tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu lagi, ciri yang keempat nanti saya sebutkan. Yang kedua, beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, meninggal juga dalam keadaan Islam. Dan yang keempat, dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi patutnya pada awal lagi, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alal Islam. Ini tiga tahun. Pada zaman, iaitu orang yang sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup zaman Nabi, bertemu dengan Nabi. Dia pernah jumpa Nabi. Jadi orang yang hidup zaman Nabi, dia tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sahabat. Sebagaimana kita dengar kisah seorang yang cukup popular, Uwais Al-Qarni, dia hidup zaman Nabi. Dia beriman pada Nabi, bahkan meninggal dalam keadaan Islam. Bahkan dia ni dipanggil mustajabud da'awat, orang yang mustajab doanya, makbul doanya. Cuma dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak dipanggil sahabat. Walaupun hidup zaman Nabi, beriman pada Nabi, kemudian lagi dia meninggal dalam keadaan itu. Bahkan Nabi sebut, kalau kamu jumpa dengan Uwais Al-Qarni ni, maka mintalah doa daripada dia, kerana dia adalah orang yang mustajab doanya. Dia bukan sahabat. Sebab tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila dia datang ke Mekah untuk melakukan ibadat haji, dia bertemu dengan Uwais Al-Qarni di depan Kaabah. Jumpa dengan Uwais Al-Qarni depan Kaabah, Umar pun minta, wahai saudara, kamu ni Uwais Al-Qarni ke? Ayolah, akulah. Dia kata, wahai saudara, tolong doakan aku. Dia kata, kamu ni khalifah ke? Khalifah Allah. Khalifah nak minta doa dengan aku. Sedangkan Umar ni orang yang hebat dah. Nabi sebut, laukana nabiyyum ba'di lakana Umar. Kalaulah ada Nabi selepas daripada aku, nescaya Umar adalah orang yang menjadi Nabi tersebut. Kalau ada. Tapi orang tak ada Nabi. Hebatkan Umar? Hebat dah. Nabi. Kalau ada Nabi. Baik. Apa dia lagi? Banyak lagi dia punya ciri-ciri Umar. Orang yang mana Allah makbulkan permintaan hasrat hati dia dalam Al-Quran. Ada tiga tempat yang Allah makbulkan hasrat hati dia kan? Ada tiga tempat. Baik. Jadi, panjang cerita kot lain. Saya nak sebut apa dia? Patutnya Umar, Uwais kata, kamu kan orang dah hebat dah. Kenapa nak minta doa dengan aku? Sebab apa dia? Sebab Nabi kata, kalau jumpa dengan Uwais, mintalah doa dengan dia. Nabi minta doa. So, Uwais Al-Qarni bukan sahabat, tapi orang yang hebat juga, walaupun bukan sahabat. Cuma nak sebut dari segi ta'rif sebagai sahabat tu siapa. Okay? Bila kita sebut sahabat Nabi ialah mereka yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi SAW, dan juga meninggal dalam keadaan Islam. Okay. Jadi, Nu'man bin Bashir ni salah seorang daripada sahabat sahabat Nabi SAW. Dia merupakan orang Khazraj, Bani Khazraj. Mungkin kita tahu kan, maknanya bila sebut Khazraj, dia tu asal di mana? Madinah. Sebab apa dia? Madinah terdiri daripada dua kaum besar, iaitu Aus dan juga Khazraj. Baik. Jadi dalam Nu'man bin Bashir, dan ayah dia Bashir ni, anak beranak semua merupakan dipanggil sahabat. Bapa dia sahabat, Bashir bin bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad pun seorang sahabat, dan juga anak Nu'man ni, saya lupa nama dia, pun juga seorang sahabat. Kisah yang famous Nu'man bin Bashir, apa dia? Kisah yang famous ialah apabila dia bawa anak dia,
jumpa Nabi SAW kerana tak selesai masalah di rumah. Masalah apa dia? Ha, ni dia ada kaitan dengan hadis kita. Baik. Satu kali Nu'man bin Bashir dia bagi tahu pada orang rumah dia. Dia kata yang ni tanah ni aku nak bagi kepada anak kita ni. Anak kita yang ni. Tak, salah seorang lah tak disebut anak yang mana. Jadi aku nak bagi ni, ayang tolong jadi saksi boleh tak? Nanti kok-kok lah, kok dia depa berbalah, dia mau bergomol nanti sehari kan. Ha, ni kata ayah dah bagi kepada ni sekian-sekian. Mungkin abang long ke, abang ah ke, abang cik ke. Tak. Ha, jadi isteri dia cakap pada dia, yang lain abang tak kasih ke? Ha, yang lain tak berapa itu sangat, yang ni sayang. Nah. Lalu apa nama ni, isteri dia cakap, tak nak ah jadi saksi. Lalu dia terasa hati, apalah ayang ni, orang nak bagi ni, ni anak yang kita sayang ni, dia ni baik, dia tu dan sebagainya, dia lah yang kita harap apa semua ni. Lalu bila begitu, isteri dia kata tak nak. Tak. Tak nak sudah katanya, nak jumpa Nabi mudah kata. Kan? Marah pula suami. Sebab tu bila datang jumpa Nabi SAW, lalu dia kata, wahai Rasulullah, tolong jadi saksi boleh tak? Aku nak bagi ni kepada anak aku ni. Ha, ni anak kita sayang dan sebagainya. Dia ni baiklah. Kita cakap apa pun dia, ya pak. Ya pak. Nah. Ha, lalu Nabi SAW kata, anak-anak lain dapat tak? Anak-anak lain tak dapat lagi. Dia je dia dapat. Nabi kata, aku tak akan jadi saksi kepada apa dia, sesuatu yang boleh menyebabkan ke neraka. Sebab tak adil. Sayang pada seorang aja. Nah, baik. Jadi apa dia? Nabi SAW bila kata begitu, dia kata betul, sungguh apa yang ayang cakap. Nah, memang tak nak jadi saksi tu betul lah. Nabi SAW pun tak nak jadi saksi. Nah, ni kisah yang paling famous yang mana Nu'man bin Bashir ni apa nama ni dengan anak dia jumpa Nabi SAW. Baik. Jadi maknanya walaupun sayang macam mana pun kita kepada anak kita, kita kena berlaku adil. Nah, sebab apa dia? Kadang-kadang di kalangan anak tu ada seorang, ada dua tiga orang yang kita lebih sayang kan? Ada tak? Tak rasa wallahualam lah. Kok apa nama ni, kita sama aja, maknanya saya respect lah. Respect. Bahkan dari segi perasaan sayang kepada salah seorang tu, perasaan sayang lebih kepada satu, memang itu perasaan biasa. Nabi SAW sendiri pun kalau kita tengok Nabi SAW, maaf kita sebut Nabi kan mempunyai isteri yang ramai. Di kalangan isteri Nabi SAW pun, Nabi SAW ada perasaan sayang lebih kepada seseorang. Contohnya Khadijah. Nabi lebih sayang berbanding yang lain. Dan selepas kematian Khadijah, tak ada yang lebih disayangi melainkan Aisyah. Yang lain sayang. Tapi perasaan. Nabi pernah sebut apa dia? Nabi pernah sebut, ya Allah, ini adalah pembahagian secara zahir. Maknanya malam ni dengan yang ni, malam ni dengan yang ni, hari ni dengan turn dia tu, turn dia ni. Baik. Cuma Nabi sebut, ini adalah pembahagian secara zahir. Dari segi batin, ya Allah, aku mohon maaf kerana apa dia? Kerana kelemahan. Sebab apa dia? Sebab ada perasaan sayang lebih kepada seseorang. Baik. Jadi perasaan tadi, perasaan sayang yang batin itu apa nama ni, kita punya naluri ataupun fitrah semula jadi. Mesti ada sayang lebih kepada mana-mana. Manakala dari segi aspek zahir, kita kena berlaku adil. Nah, baik. Cuma faham-faham dah adil dengan macam mana, semua kita dah faham kan. Adil tu maknanya bukan sama rata, tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kena elok. Macam kalau kami orang lelaki ni, kopiah kita tak letak pada kepala lutut, walaupun bersandar aje kan. Kena tetap duduk kepada kopiah. Nampak tiang, kita bersandar dengar kuliah. Tapi dia punya kopiah letak pada kepala lutut sambil tengok ustaz. Itu maknanya tak adil lah tu, zalim lah tu. Nah, baik. Walaupun itu kepala juga, tapi bukan kepala atas, kepala lutut. Tak boleh letak lah. Itu dipanggil tidak adil. Baik. Semua kita tahu kalau wanita tu, saya tak tahulah apa dia punya cara tashbih ataupun perumpamaan. Ibu-ibu faham sendirilah kan. Baik. Jadi kisah Nu'man bin Bashir itu salah satu daripadanya. Katanya apa dia? Perumpamaan orang mukmin. Kita baca keterangan. Beginilah hendaknya perpaduan dan kerjasama di kalangan kaum muslimin
dengan tidak mengira suku, bangsa, bahasa dan warna kulit asalkan saudara se-Islam, maka hendaklah mereka bersatu padu dan bantu-membantu. Apabila terdapat mana-mana bahagian dalam kalangan umat Islam yang ditimpa musibah, maka hendaklah orang Islam yang lain turut merasakan musibah tersebut dan memberi pertolongan kepadanya. Baik, sebagaimana kalau kita satu badan, semua kita tahu, kalau satu badan sakit, semua akan terasa. Nah, tak ada pernah pun yang bersungut. Bersungut apa dia? Kalau tangan sakit, tak ada pula mulut mengatanya. Yang kau pandai pergi pegang-pegang tu pasal apa? Dah kena duri kan? Tak ada kan? Mulut tak pernah cakap. Mulut akan sebut, aduh. Nah, tak ada pernah mengata apa nama ni? Itulah apa nama ni? Telinga pula cakap. Itulah orang cakap tak nak dengar. Tak ada. Tak pernah pun. Sebab semua akan rasa. Semua akan, kalau berjaga malam, semua berjaga malam. Kalau semua demam aja semua. Tak nak. Apa nama, tak ada yang kata tak nak lah. Padan muka kau seorang aja lah. Ambil lah kau. Siapa suruh main panas sangat? Demam seorang-seorang kata dia. Tak ada. Jadi kita dengan umat Islam yang lainnya begitu juga. Bahkan dalam satu riwayat disebut dalam satu kitab, Nabi Musa AS. Pasal apa Nabi Musa AS dapat dapat gelaran Kalimullah. Kalimullah maknanya yang boleh berbicara direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ya. Di kalangan para nabi ada gelaran-gelaran tertentu. Dia panggil ada pengkhususan tertentu. Dia panggil ada kepakaran dia tertentu. Nabi Musa AS kenapa dianggap sebagai Kalimullah? Kalimullah. Diriwayatkan bahawa Nabi Musa pernah bertanya, wahai Allah, pasal apa aku ni antara Nabi yang dipilih untuk boleh bercakap dengan kamu? Sayang pasal apa? Lalu Allah SWT berfirman, dia kata apa dia? Kerana kamu mengambil berat dan sayang kepada umat. Kita kata Nabi pun sayang juga pada kita semua kan? Nabi pun sayang juga pada kita. Tapi nak sebut Nabi Musa AS pun antara dia panggil Nabi kita ni, semua sifat-sifat Nabi yang lain ataupun gelaran Nabi yang lain semua ada pada dia. Nabi kita SAW, semua gelaran Nabi-Nabi yang lain ada pada dia. Contohnya kalau Nabi Musa Kalimullah, Nabi Musa ni bercakap dengan Allah SWT. Nabi bercakap tak dengan Allah direct? Ya kan? Isra' dan Mi'raj. Baik, kalaulah Nabi Ibrahim Khalilullah, orang dipanggil kekasih Allah. Nabi Muhammad dipanggil Habibullah. Makna Khalil dengan Habib ni lagi dekat. Maknanya orang yang rapat sangat, disayangi oleh Allah SWT. Kekasih, ada kekasih dia tak berapa nak sayang. Ada orang kesayangan Allah SWT, Allah sayang. Baik, apa dia lagi? Semua sifat para Nabi ada pada Nabi SAW. Jadi, Nabi Musa AS, kita tengok betapa Allah SWT kurniakan mukjizat kepada dia melebihi para Nabi yang lain. Nampak? Kerana apa dia? Kerana Nabi Musa AS nak berhadapan dengan kaum yang cukup degil, yang cukup dia panggil apa nama, sombong dan itu. Apa saja sombong? Bila Nabi Musa AS datang sebagai penyelamat mereka. Nah, dia panggil apa? Savior. Kau apa nama istilah dia? Nak cakap bahasa Inggeris lah konon eh. Baik, jadi Nabi Musa AS bila bawa kaum Bani Israel mengharungi Laut Merah, ataupun sebelum daripada nak mengharungi Laut Merah, apabila Nabi Musa AS ajak kaum dia dan kembali kepada kaum dia, semua kita tahu kan Nabi Musa AS bila sebelum daripada Nabi Musa melarikan diri daripada apa nama ni, Firaun yang nak bunuh dia, dia kan dia tampar seorang tu mati kan, seorang tu di kalangan kaum Firaun Qibti. Lalu Nabi Musa melarikan diri atas nasihat seorang sahabatnya, lari. Kemudian bila Nabi Musa kembali kepada Bani Israel, Bani Israel rasa kuatlah. Pasal apa rasa kuat? Orang yang pernah tampar orang pun mati. Nah, saya pernah jumpa ibu-ibu semua di kampung saya ni, orang yang dia tampar lembu, mampus lembu tu.
Dia sekali tampar lembu. Lembu dia sendirilah tak dengar cakap. Lembu tak dengar cakap, dia tampar mampus lembu tu. Dia panggil senjata fakir. Istilah dia senjata fakir. Baik ya. Dan juga saya pernah berguru dengan dia tu, tapi saya tak pernah tampar orang lah, mati apa semua tak pernah lah kan. Dia panggil senjata fakir. Kita orang Melayu dulu ada dia panggil pengkhususan-pengkhususan. Dan apa nama ni, dia panggil guru saya ni adik kepada mertua, adik kepada arwah mertua lah, arwah ataupun mertua Menteri Besar Kelantan sekarang ni. Adik dia tu mertua Menteri Besar Kelantan tu tok guru di kampung saya tu. Dia ada 10 beradik, dia ada 9 beradik. 9 beradik tu semua ada dipanggil keistimewaan masing-masing. Keistimewaan amalan masing-masing. Bapak saya berguru dengan bapak mertua tu. Arwah bapak saya berguru dengan arwah bapak mertua Menteri Besar. Dia ada dipanggil amalan dia. Tapi saya tak sempat korek lah amalan bapak saya apa semua tu. Cuma satu saja yang saya dapat, iaitu dia panggil ilmu kebal. Ilmu kebal. Zaman budak-budak kan memang terbukti betul ilmu tersebut. Kalau ibu-ibu nak tahu nanti tak apalah, nanti kita berunding seketika saat lagi pukul kuning ayam bakar apa semua lah, insyaAllah. Tapi memang terbukti sebab saya amalkan benda tu. Saya amalkan benda tu, pernah kejadian berlaku, saya duduk main bawah pokok derian, main dengan apa nama ni, kawan-kawan apa semua, tiba-tiba rasa bergegor kepala. Rasa bergegor kepala. Kita pun diam tengok. Masa tu kita samseng kampung kan. Jadi budak-budak masa tu ataupun kawan-kawan masa tu tengok kita tercengang. Berkelip, tak berkelip, ada yang senyap tengok. Kita kata ni siapa yang baling batu kat aku ni? Kita ketua samseng kan. Takut dah berdepan pun semua ni. Siapa paling mati, dia pun senyap, tak terkata apa dia. Lepas tu dia pun tengok ke bawah, tengok ke bawah. Derian pecah. Derian, buah derian pecah. Derian jatuh atas kepala. Ada bekah, dia panggil bekah derian tu. Tapi tak berdarah, bekah derian tu. Derian pecah. Tu kan? Jadi itu antara amalan. Lepas pada itu takut nak beramal. Sakit-sakit tapi dia panggil tak berdarah, tak apa semua. Derian boleh pecah. Bayangkan sendirilah. Macam mana buah dia ni gugur. Baik. Nak sebut apa dia? Sebut cerita tu pula dah. Cerita apa tu kita tadi? Nak cerita pasal apa tadi? Entahlah, cari hilang punca pula dah. Apa dia tadi? Tampo tadi amalan. Baik. Jadi nak sebut apa dia? Kita punya amalan penampa dia tadi. Jadi ada orang yang mana dia hebat dari segi aspek tu. Aspek tu eh. Kita kembali kepada ni lah. Payah-payah sangat. Baik. Jadi apa dah nak sebut tentang ni? Musibah. Okey, umat Islam. Umat Islam yang mana apabila semua dalam satu dunia ni, kita ni kadang-kadang memilih, tadi kita sebut tentang rahmat ataupun sifat kan, sifat seseorang apa semua tu. Jadi dalam kita punya dunia Islam kita hari ni pun, kita dapati umat Islam, umat Islam di serata dunia kan, serata dunia kita dapati terutamanya tempat-tempat yang mana dia punya pemerintah ataupun kerajaan bukan Islam. Kita dapati di sana umat Islam cukup-cukup dizalimi, bermula daripada sejak dulu sampai sekarang lah. Dan sekarang ini di mana? Di Azerbaijan. Kerajaan ataupun dia panggil Armenia sedang menyerang Azerbaijan. Dan ibu-ibu yang rahmati Allah SWT, kalau kita tengok dalam aspek dia panggil tafsiran ulama-ulama berkenaan dengan Ya'juj dan juga Ma'juj. Ya'juj dan juga Ma'juj. Ketika mana Nabi pula dah, Zulkarnain. Zulkarnain dia datang untuk membebaskan ataupun dalam siri penjelajahan dia ke timur, barat, utara, selatan, sampai ke satu tempat apa nama ni, hatta idza banagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Apabila mereka sampai satu tempat, satu kaum yang mana hampir tak mampu memahami percakapan mereka, bahasa yang cukup pelik. Nabi pula dah, Zulkarnain ni dia ada, sekali dia jalan dia akan bawa paling kurang beberapa
kepakaran. Pertama, ahli bahasa. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, perubatan. Nah, baik. Jadi yang ke apa nama ni, semua maknanya benda-benda yang berbentuk kepakaran dia akan bawa. Dalam riwayat disebut 7 kepakaran dia akan bawa. Baik. Jadi sampai ke satu tempat, Zulkarnain itu dia punya pakar-pakar bahasa, dia tak mampu memahami apa benda lah yang dicakapnya ni. Nah, bahasa yang pelik sungguh, tak mampu nak memahami, hampir-hampir tak mampu memahami. Sehinggalah last sekali barulah faham. Rupanya mereka cerita pasal apa dia? Ada Ya'juj Ma'juj menyerang mereka, Gog Magog menyerang mereka, setiap kali serang, setiap kali serang. Lalu berunding untuk apa dia? Untuk buat dia panggil benteng. Nah, benteng, baik. Jadi benteng tadi di mana? Mana tempatnya? Kebanyakan ulama mengatakan di Azerbaijan. 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 Bai itu maknanya saudara. Jan dia panggil saudara, satu panggilan, panggilan lemah lembut lah. Baijan, Baisab. Pernah dengar nama tu? Pernah dengar panggilan tu kan? Orang sekarang ni budak-budak dia suka bercakap, "Oi, ini barang baik, bai." Semua jadi bai. Nah, semua jadi bangla. Cara dia bercakap dulu bro kan. Ha, baik. Walau bagaimanapun kita nak sebut apa dia? Azerbaijan sekarang. Azar maknanya asal daripada perkataan azad. Azad maknanya bebas. Saudara yang bebas daripada cengkaman. Itu asalnya tempat tersebut, Azerbaijan. Tapi ulama sebut apa dia? Tempat tu merupakan kawasan yang pernah diserang oleh Ya'juj Ma'juj dan juga apa nama ni, itulah sebabnya Zulkarnain buat tembok. Buat tembok. Dengar katanya. Wallahu alam di mana kawasan yang sebenarnya, mungkin kita boleh Google boleh itu, dan juga kawasan pergunungan di Azerbaijan sebagainya. Wallahu alam. Itu antara tafsirannya. Jadi berlaku sekarang ini penindasan terhadap golongan ataupun penduduk Islam Azerbaijan. Yang dan juga kita dapati Turki ada masuk campur kan. Turki masuk campur nak membantu dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita doakan seluruh umat Islam seluruh dunia ini agar Allah Subhanahu Taala kurniakan dia panggil apa nama ni, kemenangan, lindungi mereka daripada segala bencana. Baik. Jadi kita sebagai umat Islam ini kadang-kadang kita tak terasa. Bahkan dalam Malaysia pun kadang kita tak terasa, banyak ramai yang tak terasa sangat. Sebab tu ada sifat penting diri. Dalam khutbah yang lepas penama ni ada tajuk dia ialah ananiyah ataupun keakuan. Kadang kita hidup berjiran pun, banyak di kalangan kita kadang-kadang hidup berjiran dia tak fikir bab jiran, tak fikir. Nah, kadang-kadang dia fikir, dia kata okey je dia. Nah, dia okey dia. Dia fikir orang tu okey, sedangkan orang tu dia tak tanya pun orang tu okey ke tak okey, tapi dia rasa okey. Nah, satu sifat yang mana dia rasakan ikut benda yang berlaku ni ikut kepala otak dia. Kadang-kadang kita hidup berjiran. Nah, saya pernah sebut pada, tak tahulah kuliah kat mana, kat dengan muslimin agaknya. Kita hidup berjiran, kadang-kadang kita ni rasa bahawa semua orang okey dengan kita. Dan kita rasa apa yang kita buat tu orang boleh terima. Ha, rasa kita kan. Sebab tu kadang-kadang kita punya kereta parking ikut dan kita. Rumah jiran kita pun tak apa, parking je, dia okey je. Nah, kita kereta banyak, 3-4 buah kereta kadang-kadang. Tapi kita parking apa dia? Parking pada dia punya kawasan rumah dia dah. Tak apa, kereta dia ada satu je, dia boleh masuk je parking. Kita rasa. Nah, kadang-kadang kita tak heran pun bila kita apa nama ni, dia punya ahli keluarga mungkin datang ziarah, tapi nak parking kat mana keluarga dia? Nah, sebab kita dah parking kereta kita di depan rumah dia. Walaupun kita kata, alah, kereta kita kancil je, kereta kita ni aja boleh parking aja, dia tak kisah. Nah, sebab dia kereta satu aja, dia tanya. Tapi kalau kebetulan dia punya kawan datang, sahabat datang, saudara mara lagi datang. Saya pernah tengok apa dia. Dia punya apa nama ni, saudara datang terpaksa dia parking tersusun dalam garaj tu. Keluar buka pintu pagar satu. Yang sebelah lagi tak boleh nak parking kereta saudara mara dia. Pasal apa? Kereta jiran ada. Tapi dia tak tegur pasal apa, jiran tu lebih berumur, berusia daripada dia. Tak apalah, kita hidup berjiran. Dia yang kena tolak ansur, bukan yang orang lain. Tak, kita je kena tolak ansur. Yang lain tak boleh, yang lain tolak beransur-ansur.
Baik. Jadi ada ni betul. Kadang-kadang kalau kita berada di simpang, rumah kita ni end lot, corner lot, kita parking menyebabkan orang terhalang pandangan, tengok mengintai-mengintai dah. Ah, payah tu. Gitu juga kadang-kadang kita kalau kita nak beli apa, gerai-gerai, bukan salah penjual gerai-gerai, tapi kita, kadang-kadang kita tak berhenti kereta, apa, tak parking kereta kita, pakai tu. Okey kak, nak kuih tu eh, nak 5 eh. Orang lain duk beratur belakang. Ya nak. Ha, lantok aja dah, yang penting aku mudah. Nah. Ha, baik. Maklumlah kita ni selalu mudah.com aja. Oleh sebab itu kita ni bermudah-mudah sebab kita rasa orang lain okey dengan kita. Ha, ni satu perasaan yang apa nama disebut oleh Nabi SAW. Orang beriman ni dia tak leh gitu. Dia kena rasa wa ta'atufihim. Perasaan tu kena tengok pada orang lain. Sebab tu Nabi Adam AS apabila Allah Subhanahu Wa Taala pernah wasiatkan kepadanya ada tiga perkara. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni antara hak aku hak kamu terhadap aku dan kewajipan aku terhadap kamu, kata Allah. Dan ada kewajipan kita bersama. Satu kewajipan kamu dengan makhluk yang lain. Kewajipan bersama kan, kewajipan kamu dengan makhluk. Ada kewajipan makhluk dengan Allah, Allah terhadap makhluk, dan makhluk sesama makhluk. Maknanya sesama manusia. Apa dia? Saya nak ambil yang ujung aja. Iaitu Nabi Adam AS, Allah SWT kata, maka berkawanlah, bersahabatlah sesama kamu sebagaimana kamu ingin orang bersahabat dengan kamu. Kita bersahabat dengan orang lain, kita berkawan dengan orang lain, kita bergaul dengan orang lain dengan kita lakukan perkara-perkara yang kita ingin dilakukan sebegitu. Apa dia? Kalau kita nak dihormati, kita hormat orang. Kalau kita nak disayangi, kita sayang orang. Kalau kita apa dia lagi? Nak dibantu, kita bantu orang. Jadi itu cara dia. Kalau kita nak di apa nama ni, apa dia lagi? Banyaklah. Kalau kita nak dicaci, ha, kita caci orang. Kalau kita nak dimaki hamun oleh orang, kita maki hamun orang. Nah, gitu. Jadi maknanya apa dia? Kita ni nak berkawan dengan orang macam kita nak orang layan kita macam mana, maka kita layan orang macam tu. Dan mungkin bila kita layan orang sebagaimana biasa, tapi kita dapat lain daripada yang kita apa nama ni kita jangkakan, maka jangan kita buat sebagaimana orang buat kita. Ha, kan? Baik. Allahu Akbar. Banyak lagi lah kalau kita hidup berjiran lebih-lebih lagi lah bak emosi ni kan. Semua kita orang perempuan, saya kata orang perempuan tak ada apa-apa kot. Biasa. Tapi itulah yang berlaku setiap kali saya. Kalau saya setiap pagi saya hantar anak saya di sekolah, jenuh cikgu ni berbuih mulut suruh parking kereta dulu. Saya hantar anak saya di Seriti Subang sana kan. Subang jauh punya perginya. Baik, ni hantar setiap kali apa nama ni yang jenis buat dek aje, dia tak parking, turunkan anak. Kemudian orang belakang ni nak masuk ke pagar, ya Allah beratur panjang tu. Orang lain pun buat gitu juga sebab dia buat. Nah, kalau drop aje tak apa, buka pintu anak pun keluar. Ni buka pintu, belum buka pintu tu nak bersalam dulu, berpeluk, bercium apa semua dulu dengan anak, bye bye dulu, hai hai bye bye lagi, kemudian tengok anak masuk, okey bye bye pula. Jenuh orang lain tunggu kat belakang tu. Nah. Ha, jadi maknanya cikgu suruh parking, parking, cikgu tengok pun dia buat dek aja, ya Allah akbar. Ha, tu eh. Baik. Jadi bila kadang-kadang bila kita buat begitu, bila ada orang yang mulakan benda yang tak elok, maka orang lain akan ikut. Inilah yang Nabi SAW sebut, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa yang memulakan sesuatu perkara yang tidak baik, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan dapat dosa pertama, kemudian dosa yang diikuti oleh orang lain. Mana? Naya, naya lah tu kan. Ha, begitu juga. Apa nama ni, benda yang tak betul kalau ikut, semua akan kena habis di situ. Baik, semua kita dah faham dah benda-benda begitu kan. Seterusnya hadis yang kedua, lajak terus kita. Bersikap lemah lembut. Macam mana pula lemah lembut ni? Ada soalan, kalau sebarang soalan kita boleh ajukan lah, persoalan, komentar, kritikan, cadangan dan sebagainya. Boleh WhatsApp ke 011 5886 9894. Saya ulangi, 011
0377 5886 9894. Ha, talian dibuka sekarang. Okey. Seterusnya hadis yang berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Rawahu Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah rafiqun, amat penyantun, yuhibbur rifqa, suka kepada santunan, wa yu'ti 'ala ar-rifqi, dan Allah kurniakan kepada penyantun ini, ma la yu'ti 'ala al-'unfi, apa yang Allah Subhanahu taala la yu'ti, kurniakan kepada kekasaran, wa ma la yu'ti 'ala ma siwah, dan juga apa yang tidak diberikan kepada selain daripadanya, selain daripada kelembutan ataupun kesantunan. Baik, keterangan. Kelembutan dalam tindakan dan perbuatan adalah satu perkara yang sangat baik. Kesan yang diperolehi daripada tindakan yang dilaksanakan dengan lemah lembut itu akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam, di mana perkataan yang dituturkan dengan lemah lembut itu memberi lebih kesan dalam lubuk hati. Sebaliknya, tindakan kasar dan perkataan yang tidak sopan akan menyinggung perasaan dan mengakibatkan tertutupnya pintu hati seseorang untuk menerima kebenaran yang diperkatakan. Semua kita tahu benda ni. Ha? Sebab tu mak-mak, anak-anak lebih rapat dengan mak berbanding dengan bapak. Ya kan? Jaranglah, mungkin awal-awal ni lah, awal-awal mungkin itu dengan bapak. Tapi kebiasaannya, majoritinya anak-anak lebih kepada mak-mak. Walaupun mak-mak suka membebel, suka itu apa semua kan, apa nama ni. Jadi bapak dia tak banyak cakap, betul tak? Dia banyak bertindak. Jeling, ha, sudah, anak pun nyah. Kan? Jadi behave anak kan? Anak. Dan juga kalau mak, kalau mak, dia kena habiskan dia punya patah perkataan kota yang ditetapkan untuknya untuk hari tersebut. Kan? Dia kena mendetail. Ni kenapa ni tak simpan, tak kemah-kemah lagi, berapa kali nak cakap ni. Ni semua ni pula ni Allah mainan. Kan mak dah cakap tadi, suruh buat sini. Ni kenapa ni? Dia kena habiskan dia punya perkataan tu kan. Baik. Oleh sebab itu, dia banyak cakap. Tapi dari segi, kalau kena apa-apa, kalau jatuh ke apa, bapak ni kata, kan dah cakap tadi jangan main. Tu aja kan. Biar mak, kan tadi mana cakap, main sini. Allah, buat kan, tapu apa semua. Sebab tu anak lebih tu, sebab dia, walaupun dia bercakap tapi lemah lembut tu ada kan. Baik, bapak, padan lah muka. Orang cakap tak dengar. Begitu saja. Baik, oleh sebab itu dia panggil, sebab tu anak banyak terkesan dengan mak. Dan dia banyak tengok perbuatan bapak. Betul kan? Dia tengok lebih banyak terkesan dengan perbuatan bapak. Sebab bapak dia tak banyak cakap, dia lebih kepada tindakan. Mak lebih kepada banyak cakap. Jadi sempurna. Sempurna. Melainkan, dan juga kadang-kadang kita dapati mak jarang bercakap, bapak pula banyak bercakap. Ya kan? Jaranglah kita jumpa sama-sama banyak bercakap. Sebab apa dia? Kalau sama-sama banyak bercakap, payah. Jarang. Tapi ada juga yang suka banyak bercakap. Dia sembang, ngajar ke mana-mana. Kerana itu kita dengar, Allahumma salli ala Muhammad. Kita dengar pasangan suami isteri kan meninggal di Mekah kan. Awal tahun ni ke ataupun akhir tahun lepas. Pasangan meninggal. Suami dia meninggal di Madinah. Dia meninggal di Mekah. Seminggu selepas kematian suami, dia meninggal di Mekah. Baik. Dan bila diceritakan ataupun dikaji ataupun diselidiki dia punya pergaulan mereka berdua ni, ya Allah, cukup rapat. Sehingga anak dia kata, bapak tu dengan mak ni sama-sama, kalau kat mana kat balik rumah aja, mesti masaknya bapak yang teman. Walaupun bapak dia tak itu pun, dia tak pandai apa pun, tapi dia teman. Mak nak cakap kan. Jadi sambil dia mak dia mengacau, duduk potong bawang, bapak dia gitu duduk dengar kan. Walaupun tak potong bawang, tak potong, tapi teman ni, teman masak pasal sana, tengok sembang. Jadi pendengar setia, good listener. Kan? Penting tu, penting. Begitu juga. Tapi kawan saya sarankan apa dia? Engkau ni kalau kau apa semua ni, buat kerja, kau bahagian blender je. Bahagian blender je kan. Pasal apa?
Mudah je. Isteri cakap apa-apa dah tak dengar dah. Dia punya trik dia. Duduk buat tu, isteri dia tanah apa-apa dia. Isteri dia pergi, mak dia tukar. Isteri dia datang nak cakap apa dia. Pandailah pula, ya Allah. Baik. Walau bagaimanapun kita sebut tadi asal dia apa dia? Kelembutan ini ataupun kita panggil kesantunan akan masuk, menerobos masuk ke dalam hati. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bila Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa alaihissalam nak diutuskan kepada Fir'aun. Semua kita tahu kan Fir'aun ni bengis punya orang kan? Bengis punya orang. Baik. Jadi dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala tidak perintahkan Nabi Musa untuk berdebat terus dengan Fir'aun. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun kerana dia telah melampau. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Pergi kepada Fir'aun, kemudian apa dia? Bercakaplah dengannya dengan kata-kata yang lembut, tidak kasar. Nah, ni kalau kita nak dia panggil apa dia? Ciri-ciri ataupun kita nak berdakwah macam mana? Cara berdakwah, metod dakwah. Kalau kita bercakap dengan member dengan biasa, tak apa, tak ada masalah. Ni bila kita nak menegur, dia ada cara dia. Nah, kalau kasar sangat, payah. Kadang-kadang orang ni, dia kasar. Fir'aun kasar. Tapi dia suka kepada perkataan-perkataan yang sopan. Nah, walaupun dia kasar, dia bercakap kalau kita, lebih-lebih lagi dengan orang kampung, kalau orang, bukan orang kampung yang itu, orang kampung di pedalaman. Bahasa dia, kita dengar kasar. Telinga kita, ya Allah, tak boleh nak dengar. Nah, jumpa, hidup lagi datang ni. Allah, itu kan. Dia punya bahasa dia tu, memang gitu. Nah, itu tak apalah, sebab bahasa dia. Tapi kalau kita, kita sama-sama dengan kita, biasanya ada kesopanan. Tanya apa khabar, nak baik, sihat. Tak ada, belum meninggal lagi. Sudah. Walaupun perkataan tu nampak lembut, tapi dia punya penggunaan tak tepat. Nah, jadi penggunaan kena tepat, kata-kata juga kena sopan. Boleh, nada pun kena itu. Nah, baik. Katanya apa dia? Kalau kita kasar menyebabkan tertutup pintu hati seseorang. Nah, itu kita tahu lah kan. Daripada nak menasihati, dia jadi bertengkar. Nak nasihat jadi bertengkar. Sebab apa dia? Sebab kita punya kata-kata yang kasar, nada suara yang tinggi. Nah, tak semua orang begitu. Begitulah tabiat seorang insan walaupun dia sendiri jahat, okey, yang tadi saya dah sebut dah, dan tidak pandai bertindak atau berkata-kata dalam keadaan yang lemah lembut, namun dia inginkan kelembutan daripada tindakan orang lain ke atas dirinya. Oleh itu sifat lemah lembut perlu dimiliki oleh setiap orang, sama ada diri sendiri lembut atau kasar. Sama ada dia sendiri lembut atau kasar. Telah terbukti kelembutan berjaya menembusi pintu hati seseorang yang tertutup rapat. Ini kita panggil kesopanan, kesantunan. Bukannya dipanggil kesotongan. Kalau yang jenis sotong, itu lain. Awak apa khabar? Itu tak ada. Ya kan? Itu orang panggil menyampah. Tengok lagi-lagi lah kalau lelaki. Ya Allah, dia nak jadi wanita sangat kan? Ramai sangat. Allahuakbar. Kalau kita tengok, saya ada sahabat dulu. Sahabat, ya Allah, masih lagi, moga Allah ampuni dosa dia, dah meninggal dah dia. Nah, masa sebab apa nama dia punya corak daripada mungkin daripada ibu bapa, wallahu alam. Saya sendiri pun tak pasti. Tapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah kurniakan, kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, dalam kehidupan manusia ada yang Allah kurniakan semua anak dia lelaki. Ada Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan semua anak dia perempuan. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, ataupun Allah campur adukkan ada lelaki ada perempuan anak dia. Ya. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, dan Allah jadikan sesiapa saja orang tu mandul, tak ada beranak, habis usaha. Baik. Jadi oleh sebab itu kadang-kadang ada orang nak sangat anak lelaki,
nak sangat anak lelaki. Anak dia semua perempuan aja. 1, 2, 3, 4, 5 semua berderet perempuan. Nak sangat anak lelaki. So yang last kadang-kadang jadi mangsa. Alah, saya tak dapatlah anak lelaki kita. Alah, tak apalah kita pakaikan. Daripada kecil pakai macam lelaki. So membesar dalam keadaan dia besar jadi seorang, apa dia panggil kalau perempuan jadi lelaki ni? Tomboy. Kan? Jadi tomboy. Ada orang dia nak anak perempuan, tapi Allah kurniakan anak lelaki. Anak lelaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anak lelaki. 10 anak lelaki. Kemudian yang last sekali adalah dia layan macam seorang perempuan. Maka membesar kadang-kadang jadi seorang perempuan. Baik, ya. Lalu oleh sebab itu kita tak pasti. Ada orang kadang-kadang dengan corak begitu menyebabkan dia jadi lembut macam perempuan, bahkan lebih daripada perempuan. Dia panggil buat-buat. Orang perempuan lembut dia biasa kan. Dia memang keadaan dia biasa. Tapi kalau orang lelaki dia buat gaya perempuan, kita akan menyampah. Tak tahulah ibu-ibu nampak macam mana, tapi saya, kita rasa menyampah tengok kan. Itu dia. Dengan cara nak lembutkan suara, Allah tak payah lembutkan lah. Kalau suara kita dah kasar-kasar je lah. Sebab pernah berlaku masa saya sekolah dulu. Sekolah dulu pun bila kita apa nama cakap sembang, ada dua orang masa tu. Dia sama-sama jumpa geng pula tu. Dahlah, ha, macam mana boleh jumpa? Ha, jadi lembut dua orang tu. Ya Allah, lembutnya. Cakap lembut. Tak. Adik nak ke mana tu? Dia cakap, ya Allah, kita menyampah aku abang ni. Tapi kawasan sekolah kita orang tu dekat dengan kawasan perumahan yang ada bela anjing dan sebagainya. Satu kali kita orang berjalan balik apa semua kan. Balik tu anjing kejar. Kita nak, alhamdulillah, naik basikal masa tu. Oh, seronok naik basikal. Jadi tiba-tiba ada anjing datang. Dengan tak semena-mena anjing datang tu menyala yang abang dua orang tadi. Ah, boleh juga suara kasar rupanya. Nah, kita ingatkan, ya Allah, tak kata anjing katanya. Allah, kasar juga suaranya. Jadi kita nak bukan lembut, bukan lemah lembut begitu. Dia boleh berubah sebenarnya kan. Boleh berubah, tapi oleh kerana wallahu alam nak jadi macam mana wallahu alam lah. Moga Allah Subhanahu taala ampuni. Jadi dia panggil suasana. Sahabat saya bila masuk sekolah agama jadi okey. Keluar daripada sekolah agama aja, lepas pada tu tiba-tiba nah, kita balik daripada Pakistan jumpa di bank apa tu? Maybank. Masa tu buka akaun Maybank. Anak suruh, orang suruh buka akaun. Nah, tengok dari belakang siapa pula itu kan. Tengok, eh, careful kan. Allah melentik je. Iyalah. Tengok siapa pula. Allah, tak kenal lah pula. Allah, ya Allah, menyampas siapa pula. Itu dia. Sebab masa dia sekolah biasa, masuk daripada apa nama tingkatan 1 sampai tingkatan 6 mewakili sekolah dalam sukan bola tampar, sukan tu aktif jadi seorang lelaki. Tapi tak tahu bila masuk U jadi balik, jumpa balik kesotongan dia. Allahuakbar. La ilaha illallah. Jadi apa nama ni, sesuatu yang sebegitu, tabiat itu bukan yang kita nak. Bukan lemah lembut sebegitu. Kita nak lemah lembut dari aspek apa dia? Kita nak lemah lembut dari aspek apa nama ni, pertuturan, gaya, nada. Dan juga dia panggil penggunaan penggunaan kata. Baik. Katanya lagi, lemah lembut yang kita maksudkan di sini bukan bererti lemah atau lesu. Tadi kan, bukan lemah lesu apa semua, orang pijak kepala kita, kita tidak bertegas. Bukan tidak bertegas, tapi dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan membawa erti penampilan yang penuh dengan sopan santun dan adab-adab yang mulia. Walaupun perkara yang sebenarnya yang disampaikan itu sebenarnya berat atau mengandungi risiko yang berat. Baik. Kita ada soalan. Bagaimana tindakan seterusnya jika seseorang itu, jika sudah dinasihatkan secara lembut dan berhemah tetapi tidak mengambil nasihat, membuat tindakan akhirnya melibatkan kerosakan kepada masyarakat? Satu, adakah masyarakat seharusnya bersifat redha dan bersabar di atas tindakan itu? Dua, jadi pertama, kita dah nasihat dah, dia buat de juga kan. Macam kita ni kalau di surau ni, dia panggil apa nama ni, orang yang mana masih lagi datang ke surau pada hari Jumaat, tak nak, pertama tak nak daftar. Yang kedua, itu isu yang ada. Yang kedua, dia tak nak pakai mask, tak nak bawa sejadah. Nak nasihat macam mana? Tu dia. Kita dah nasihat dah. Tapi masih itu juga. Nah, terus menerus lagi.
Bahkan tindakan dia juga menyebabkan kerosakan masyarakat. Orang lain pun tiru juga. Orang lain pun tak nak juga. Orang lain guna hujah juga. Ini kenapa? Apa-apa nak bawa apa nama ni? Nak bawa pakai mask. Pakai mask ni patutnya orang sakit. Dulu kita tengok orang pakai mask ni orang sakit. Saya tak sakit. Buat apa pakai mask? Ah, sudah. Nah, kita kata ni keperluan. Ah, itu semua Yahudi punya tu. Sudah. Nah, jadi orang lain, betul juga . Aku sihat. Dulu tak pernah pun pakai mask. Orang pakai mask ni orang sakit. Kan? Nak merawat orang sakit. Aku tak sakit, nanti pakai mask. Bila pakai mask kan, kita punya keluar ni nafas kita ni, bila kita sedut oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida nak terperangkap dalam tu, masuk pula dalam badan kita. Tu yang jadi sakit. Ah, sudah. Dia hebat daripada doktor pula kan. Orang lain dengar, betul juga . Sebab dengar daripada dia punya hujah tadi. Baik. So kita nak buat macam mana kerosakan masyarakat? Ya, adakah kita kena redha begitu saja ke ataupun macam mana? Nasihat dan nasihat dah kan? Baik. Jadi masyarakat nak buat macam mana? Pertama, kita ajukan kepada mereka yang berwajiblah, pihak berwajib. Kalau kita pihak berwajib, ya tak? Kalau dalam konteks kita punya ni jiran tetangga dan sebagainya. Jiran tetangga nak buat macam mana? Redha. Bagi tahu kepada mereka yang lebih berautoriti. Habis kalau kita pun nanti kita pula porak-peranda pula lah ustaz, berbalah pula, aku tahu siapa yang cakap ni, aku tahu. Nah, nantilah. Nak main dengan aku ya. Sudah pula kan. Diamlah, doa pada Allah Subhanahu taala agar dilembutkan hati dia. Qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, ataupun dia akan takut pada Allah Subhanahu taala. Kita bukan bersifat redha. Kita dalam masa yang sama, kita ajukan kepada yang berwajib ataupun yang lebih berautoriti pada kita. Kita beritahu je lah. Satuan penduduk kalau boleh. Kan tak? Apa dia lagi? Yalah, masalah parking-parking apa semua tu nak buat macam mana? Nak redha. Redha sabar, doa je lah. Lepas pada kita buat semua usaha tu, kita doa dan sabar. Doa dan sabar. Ista'inu bis sabri was salah. Minta minta bantuan Allah Subhanahu taala supaya jangan pula kita doa ya tak, ya Allah ya Tuhanku, dia ni payah sangat macam Firaun dah ni, maka tak doa pula. Sebab Nabi Musa pernah doa kepada Firaun, apa nama ni, wahai Allah, Firaun ni dah pun tak itu, dia dah tak dengar nasihat dah. Rabbana tumis ala qulubihim washdud ala Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Nabi Musa pernah doa. Doa apa dia? Wahai Allah, itmis ala amwalihim, hapuskan segala harta kekayaan mereka, hilangkan. Washdud ala qulubihim, dan tutuplah rapat-rapat pintu hati mereka daripada terima hidayah. Payah sangat kan. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Kerana mereka ni tak akan beriman dah, tak akan percaya, tak akan dengar dah, melainkan tengok azab baru tahu. Maka Allah SWT masa tu Allah sebut apa dia? Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima ولا تتبعن سبيل الذين لا يؤمنون. Allah SWT kata, aku perkenankan doa kamu berdua, wahai Nabi Musa, Nabi Harun. Lalu kita pun bila baca doa, bila baca kisah ni, kita pun kata, nak kena doa dia ni, nak kena sembahyang hajat agaknya ni. Nah, tak payahlah. Itu Nabi Musa dengan Fir'aun. Lain kisah dia. Ini bukan Fir'aun. Ini sesama kita. Tak apa. Nah, baik. Jadi kita doa supaya apa dia? Bagaimana Nabi SAW terhadap penduduk Taif. Kan penduduk Taif duduk baling batu pada dia. Nabi tak pernah tu. Malaikat nak tawarkan, wahai Nabi, nak atau tidak aku angkat bukit ni hempap mereka. Bukit mana tu ibu-ibu? Bukit Abu Qubais. Jabal Abu Qubais. Kat mana Jabal Abu Qubais? Bukan Abu Qubis . Qubis tu sayur tu. Abu Qubais, mana istana raja sekarang ni kan? Sebelah Masjid Nabawi tu. Masjid Nabawi pula dah, Masjid Al-Haram. Sebelah tu Abu Qubais. Kan? Baik. Yang ada istana raja. Malaikat nak angkat dia punya tu, bukit tu Abu Qubais tu, nak baling, nak hempap penduduk Taif. Nabi SAW sebut apa dia? Jangan. Sebab apa dia?
kemungkinan satu ketika nanti zuriatnya akan beriman. Baik, dan sekarang Taif kan sekarang ni famous sebagai tempat yang mana penduduknya cukup prihatin, cukup dia panggil apa nama ni, lebih kasih sayang berbanding dengan yang lainnya. Tengok orang Arab Mekah macam mana. Arab Mekah nak banding dengan penduduk Taif macam mana? Lain kan? Dia punya perangai. Sebab tu ramai orang-orang Melayu dia pindah ke Taif. Orang Patani pindah ke Taif, orang Kedah yang duduk di Bukit Ajak tu banyak pergi ke Taif. Pasal apa dia? Pasal penduduk sana lebih, dia punya hati dia lebih, kita katakan lebih penyantun lah, tidak kasar. Tidak kasar. Dan dia panggil lebih berhati lembut. Bismillah. Okey, baik eh. Seterusnya kita sebut, walaupun perkara yang disampaikan itu sebenarnya berat atau mengandungi risiko yang berat. Mungkin apa nama ni, bila kita sebut kepada dia tu benda yang berat, tapi oleh kerana dengan cara yang betul, insya-Allah. Dan kalau dia tak dengar sekalipun, jangan kita doakan kemusnahan dia. Tak? Ya Allah, ya Tuhanku, habiskanlah, hancurkanlah semua harta benda dia. Payah sangat ni. Tak? Kasar sangat ni. Orang suruh bela kucing elok-elok, dia bela, dia bebaskan ikut dan dia je berak merata. Nah, jangan marah begitu. Bagi tahu elok-elok dan sebagainya. Kalau tidak, Ustaz, boleh ke tidak Ustaz kalau saya tabur racun apa semua tu biar kucing dia makan, nanti mati padan muka dia? Tak boleh, jangan. Ya tak? Itu dia. Walaupun kadang-kadang apa dah anjing ke apa semua, kalau tikus okey, sebab Nabi suruh bunuh. 5 binatang yang Nabi suruh bunuh walaupun di tanah haram kan, antaranya tikus. Nah, tu tak apalah, bagi makan racun apa semua, tak ada masalah. Ni kucing nak bagi makan racun. Yalah Ustaz, Allah, bila dia berak merata apa semua tu, tu tuan rumah pula, tuan dia punya kucing pula buat dek aje. Nah, dia tahu dah kucing dia tu jadi rumah saya juga yang nak beraknya. Kan? Ialah nak buat macam aduhai. Allahu akbar. Jadi maknanya apa dia? Kita selesai dengan baik cara cakap pula apa nama, suruh orang yang rapat dengan dia. Anda suruh orang yang rapat dengan dia beritahu elok-elok dan sebagainya. Kalau tak jalan juga, doalah. Doa jangan pula, ya Allah ya Tuhanku, matikanlah kucingnya, badu padan mukanya. Jangan. Kita doakan, ya Allah ya Tuhanku, moga-moga berlaku sesuatu pada dia yang boleh mengubah hati dia, bagi hidayah pada dia. Begitu kan? Jangan doakan keburukan. InsyaAllah. Selama mana tidak membawa mudarat kepada yang lain. Kalau membawa mudarat kepada lain, maka kita serahkan kepada yang berwajib ajalah. Itu lebih baik. Wallahu alam, mungkin itu saja yang boleh kita kongsikan dalam pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa dalam pertemuan yang lainnya jika diberi kesempatan dan ruang masa, pada hadis yang ketiga, iaitu dengan tajuk pemaaf. Wallahu alam. Ada soalan lain? Ada komentar lain? Ada? Alhamdulillah. Jadi itu saja yang kita kongsikan pada pagi ini. Moga-moga apa yang kita kongsikan dapat manfaat untuk kita bersama. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma hamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, sudilah kiranya Engkau memberi, ya Allah ya Tuhan kami, sudilah kiranya Engkau memberi keampunan kepada kami, ya Allah, keampunan kepada segala apa yang kami lakukan, sama ada dosa kecil maupun besar, dosa yang kami lakukan sama ada terang-terangan maupun sembunyi, dosa yang kami lakukan dalam keadaan terlupa maupun dalam keadaan sengaja, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui niat-niat hati kami, ya Allah, maka sesungguhnya kurniakanlah taufik dan hidayah kepada kami, ya Allah, untuk kami istiqamah melakukan segala ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah diri kami, keluarga kami, dan juga segala harta yang Kau kurniakan kepada kami, ya Allah. Letakkanlah kami semua di bawah jagaan dan perlindungan-Mu daripada segala bentuk kejahatan yang ingin dilakukan oleh makhluk, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mampu menjaga kami dan melindungi kami daripada segala bahaya, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon kepada-Mu, menadah tangan kepada-Mu, sedialah kiranya Engkau mengampuni dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, kurniakanlah kepada mereka kasih sayang sebagaimana mereka pernah curahkan kasih sayang kepada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.